melanjutkan perjalanan saya dengan Bapak pengelola di sini ya, menuju, nah di sini ada tempat peristirahatan dulu ya teman-teman. Jadi di sebelah Guangret, pintu sebelah selatan ada tempat peristirahatan tuh. Dua bocil lagi main ayunan di situ. Nah, gini nih Pak, ini ya. Ini budenya, nah ini keponakannya. Jadi dia kalau pacaran berdua diawasi sama budenya. Jadi nggak berani ngapa-ngapain mereka apa. Nah inilah. Sama-sama keponakan. Nggih, yang cowok keponakan saya, ini pacarnya. Pacarnya. Aman. Aman sama budenya. Nah budenya sendiri kan sendiri Pak, nggak ada temennya, jadi diawasi sama kedua ponakannya ini. Dan seperti itu. Ayahnya. Oh, sampun dangu Pak. Niku pun masa lalu. Masa lalu. Nggih. Sekarang bersendirian. Nggih, ngaten. Dados nek medal-medal nggih. Niku kalih ponakane. Belum ngene ana. Wonten kalih Pak sampun semah. Nggih. Oke, teman-teman, inilah suasana di sekitar Guangret ya, di pintu sebelah selatan Guangret ya. Nah, untuk menurut sejarahnya dari Bapak ini ya, Bapak pengelola, ini sungai ini adalah perbatasan dari sebuah desa, antara desa mana Pak? Senden dan Pakel. Oh, desa Senden dan Pakel. Jadi Pak dan Watu Limo. Pakel itu Watu Limo. Nggih. Ngerit itu Senden. Senden, oh ngaten. Dah, sungai ini adalah apa namanya, pondasi perbatasan ya antara desa Watu Limo dan Kampak. Kampak. Senden ya, kalau Kampak masuk Senden ya Pak ya, kalau Pakel Watu masuk Limo. Ke Watu Limo seperti itu. Oke teman-teman, yuk ikuti saya. Enggak Pak. Nah itu kan perjalanan naik ke lantai kedua. Oh, niki ke lantai kedua nggih. Rumah batu itu kan lantainya kedua. Oh, nggih. Oke, teman-teman, inilah tadi yang dinamakan rumah batu ya. Jadi di belakang rumah batu ada sebuah, oh ini masih ada naik ke atas nih, Pak. Kita mau meneruskan perjalanan naik ke atas sana ya, teman-teman, ikuti perjalanan kami ya. Suasananya masih asri. Nah ini ada batu seperti hewan binatang. Oh ini kura. Oh iya, nah, seperti kura-kura Pak, memang benar kura-kura. Melihat dari kepalanya dan ini kakinya ya, kedua kaki belakang. Jadi ini adalah batu kura-kura. Kalau bisa menamakan diawati sebenarnya seperti binatang-binatang. Ini pun juga ini ya teman-teman, dari sini nggak begitu kelihatan ya. Ini juga seperti kura-kura ya teman-teman, karena ini ada kepalanya dan ini adalah badan dari kura-kura itu ya. Nah ini di sana ada tiga moncong batu, itu adalah kaki ya, seperti kaki kura-kura ya. Nah mungkin kura-kura ini sudah memakai mahkota karena ini dari kerajaan Majapahit ya. Wah sangat asik sekali teman-teman. Oh nggih nggih. Itu demang itu tumpahan kuda. Oh demangnya di sini. Oh jadi kuda itu kan batu seperti kuda. Nah, demang ini, dan patih itu tumpahannya kuda. Oh yang satu naik kura-kura, yang satu naik kuda. Jadi antara demang dan patih itu mempunyai apa namanya, kendaraan sendiri ya teman-teman. Untuk merebutkan sama-sama kuda. Oh sama-sama dan kuda. Ketoro. Oh iya. Kura-kura itu kan coroan ini apa itu pemeliharaannya? Oh pemeliharaannya, pemeliharaan dari putri sini ya Pak ya. Oke, okay, monggo. Ya, gitu. Ini kan seperti batu. Batu ikan seperti, seperti ikan. Ya, mati, inilah teman-teman yang disebut bapaknya tadi adalah batu ini ya teman-teman. Ini bentuknya seperti. Yang satu seperti kuda, yang satu ini seperti ikan hiu ya teman-teman. Dan ini yang di belakang saya ini seperti kura-kura ya. Tepat di atas saya ini
Ini adalah moncong dari mulut dari kura-kura. Lembu. Oh, lembu. Ini sapi. Oh, ini sapi. Ini sapi. Berbentuk. Oh, seperti itu ya. Sapi apa kuda? Oh, ini ya. Belum ini ya. Pokoknya lah bisa menamakan diamati seperti binatang-binatang. Iya. Mungkin ini ada peliharaan yang dari sang putri dulu ya, Pak ya. Yes. Oke, teman-teman, untuk naik ke atas kita harus menaiki tangga, jadi harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awalnya kita itu dilewatkan sini, Pak Nggih. Oh, jadi awal-awal pembukaan ini ya, teman-teman. Jadi pakai bambu. Pakai bambu ya, seperti tangga bambu, Pak Nggih. Naik ke atas itu karena yang sebelah sini belum dibikinkan tangga seperti ini ya, teman-teman. Ini 2018/94. Nggih. Menerima bantuan semen 40 sak dari Bapak Ibas Yudhoyono. Dari Bapak Ibas Yudhoyono. Oh, jadi bantuan semen 40 sak dari Bapak Ibas Yudhoyono digunakan untuk membuat jalan menaiki ini ya, teman-teman. Batu meja ke lantai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngos-ngosan enggak, teman-teman? Kalau bapaknya mau tiap hari udah naik di sini. Biasa. Aduh. Mana sayang. Yeah. Sehari bisa berapa kali Pak naik turun? Banyak kali Pak nggih. Olahraga. Nggih. Ada pengunjung yang perlu diantar ya diantar. Nggih. Kalau yang muda-muda sudah dikasih tahu jalur petunjuknya. Nggih, sudah jalan sendiri Pak nggih. Ini yang lantai kedua. Nah, ini lantai kedua ya teman-teman. Ini nah, ada tempat-tempat istirahatan yang sangat sejuk. Nggih, yang tadi itu sambil minum, makan jajan apa di akan sini. Bekal apa nasi, pakai makan bersama di sini. Boleh di sini. Nah, tapi ingat ya teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan. Nah. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Nah. Karena tempat ini sangat bersih sekali teman-teman. Ya, sungguh. Bapak terima jane ya membersihkan tapi okay. Ya dibantu-bantulah. Tapi ya dibantulah, jangan sembarangan ya, jangan seenaknya. Kalau enggak siapa yang buang nanti ketahuan disuruh bayar ke Pak Trimo. Kalau ngasih ya alhamdulillah. Kalau enggak ya wis syukurilah. Pokoknya ya berterima kasih. Okay. Pokoknya yang penting mentaati aturan. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan batu meja kursi, Pak nggih. Ini lantai 2 nggih. Oh, rumah meja batu. Oke. Nanti. Oke, teman-teman, ini adalah rumah batu lantai kedua. Nggih, lantai bawah tadi itu lantai 1. Terus ini adalah lantai 2 rumah batu. Namanya ya, teman-teman. Nggih, rumah batu. Situsnya seperti itu ya, teman-teman, yaitu rumah batu. Ini kan meja-meja kursi ini kan sudah susulan pengelola. Nggih, dari pengelola. Nah, kalau meja batu meja kursi ya asli. Yang asli ya batu. Ada. Batu tapi seperti meja. Yang kursi ya batu seperti kursi. Kursi seperti itu. Oke, nanti kita bawa kita ke sana, Pak nggih. Ya. Nah, ini sebelum dibangun ini sudah banyak pengunjung. Nggih. Untuk tenang-tenangan. Belum dibangun. Tapi ya jalurnya ya tak enaknya pokoknya tak bisanya. Tak bisanya naik seperti itu, Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Kita belum foto di sini loh. Foto saya di sini dong. Duh, di sini kalau dikasih tempat tidur gitu mungkin ada yang nginep di sini, Pak. Ada yang ketidur. Lah nggih. Masis nginep di sini. Iya Pak, ada enggak di antara pengunjung-pengunjung itu sing nginep wonten mriki? Ada nggih? Belum ada. Belum ada. Nah, ya, pokoknya jam 4 itu tutup, pokoknya kalau jam 4 niku
dicek-cek masih ada yang di sini sampai 05.30 sampai jam 5. Pokoknya dia disuruh keluar. Keluar. Oh, ngeten. Karena kecuali lek terobos. Nggih. Kecuali lek terobos pentingnya nyapu monggo ra. Monggo itu nanti kalau ada apa-apa ya sendiri ya. Ada resikonya tanggung sendiri, Pak nggih. Karena teman-teman tempat ini masih asli ya, alami, jadi uang 28.000 itu kan masuk anu menjadi dua. Oh, ngerti. Yang 7.5 itu untuk anu kartu sudah masuk. Okay. Yang 500 itu kan untuk angsuran. Oh, ngerti. Jadi untuk mengalami dua bahan itu anu harus nyari beli tiket. Jangan sampai nyolot, Pak. Kelas. Oke, teman-teman ya, kata Bapak Bang Lola di sini ya. Kalau yang lewat belakang atau yang loncat itu kalau ada resiko harus ditanggung sendiri. Jangan sampai ngomong sama pengelola di sini ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah sampai di lantai 2 rumah batu ya, dan saya mau melanjutkan perjalanan ke meja batu ya, Pak ya. Penting masuk di sini, kawasan sini sepenting selamat. Nggih. Nggih, ngaten ya. Wis ngaten nyolot mungkin ada resiko. Nah, karena di sini tempatnya itu sangat sangat-sangat berbahaya ya, teman-teman. Semuanya kita harus hati-hati, apalagi kalau yang membawa anak kecil ya, terutama untuk yang membawa anak kecil dan naik ke lantai 2 ini harus ekstra hati-hati ya. Harus di harus diawasi benar-benar ya, karena kalau mereka lari ke bawah sana, nah habis sudah, karena di bawah sana adalah jurang ya, dan batu-batu ya, di bawah itu bebatuan semua ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berada di lantai 2 dan saya sudah selesai bercerita-cerita dengan Bapak pengelola di sini ya. Sekian dulu yang saya di lantai 2 dan teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe, komen dan share ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian ya. Dan teman-teman ikuti video saya selanjutnya ya, karena saya masih mau diantar oleh Bapak pengelola di sini pergi ke situs meja batu ya, mau turun sana ya ke kawasan Buah Agung ya, teman-teman. Yuk ikuti video saya selanjutnya ya, teman-teman.